Ada tanya pak? Tidak saya tidak. Harus. Dia kenal Angel. Kenal. Itu kan sudah sama yang bayangan. Oh, center. Kayak center, center, oh, center lagi. Itu di center. Saya begini, teman-teman ya. Ini berita dari. Jumlahnya banyak. Tinggal. Bukan. Salah apa?
Karena orang yang di sana saya tidak tahu. Karena bapak yang mau sekarang dari tetelakan bapak nakoda. Betul. Pemikiran bapak itu saya paham terkait dengan ini bukan karena saya diarahkan begini. Tapi pada saat kita diarahkan ini. Katanya mau beli alat berat di Pak Tufat rasanya. Saya sampaikan, silakan. Itu saya tidak larang, saya tidak izinkan. Tapi manakala ada komplain, pasti saya akan mengkomplain. Tanggal 19 ya Pak Hansen. 19 datang di kantor bikin pengaduan Pak Hansen. Bapak saya punya barang. Kita punya barang. Nah, kalau betul dan tidak nanya dia. Saya bawa ke sekolah karena di sini ada kapal. Dan barang ini sudah dimuat di atas kapal. Maka pakai sekolah itu harus untuk masalah itu. Maka saya kasih undangan. Tapi biasanya pasti saya layankan panggilan. Nah, kalau masalah panggilan, Bapak kan sudah sendiri. Bapak tidak datang ternyata. Yang kedua, kemudian terakhir saya upaya paksa. Diberitahukan sama Pak Tor. Kenapa Pak Tor dari situ rumah? Dan itu bekerja. Tidak tahu. Soalnya 2015 itu kan barusan selesai operasi. Ya, selesai operasi. Pak Junjun ini orang mana? APH Arfa. Jadi ini sabar dulu. Ini kan Pak Junjun, Bapak minta uang di Pak Junjun titik. Apa uang pada buka pintu? Ini uang buka pintu sama yang kawal ini. Yang kawal ini Pak Junjun kan orang kawal. Ya. Lanjut terus ya. Tanya ke Pak Haji kan Pak Haji bilang. Tapi dia bikin surat penitipan itu kan titip saja. Kan minta per bulan berapa tidak. Karena tidak ada uang. Karena masuk ini bukan operasi. Kalau operasi